Sudah sampai Weleri. Selamat datang Kendal. Weleri Kendal. Wetenge luwe. Beh. Aku mau mangan yang base camp, guys. Pemalang ya. Buke tak kon gawekno. Grumbyang, grumbyang apa? Apa ya? Grumbyang. Orang yang Jawa Timur rawon. Rawon khas Pemalang, guys. Grumbyang peh. Inu, tenan. Rasanya ini beda lho. Ini rempah-rempah ya. Soalnya liwatnya takkan gak awet nih. Oke. Nanti ada sego. Ibu pengen pindu. Awalnya gak roh aku mau enek. Gue kok kayak rawon aku tuku nego ne langganan deh warung grumbyang tak jajal kok enak tentang kon iso gawe ngene iki bu iso iso ya gawe no aku ya wis kabari lek atene mampir mau tak gawe no ya ini mau tak kon gawe no pay oh enak pol imbu imbu yang rumahnya Pemalang pasti tahu grumbyang ya oh enak ya wisata kuliner guys. Oke, lanjut. Patung Bandeng Pati. Kita masuk bypass Pati, guys. Luwe rong mangan. Nang turu ning Demak mau. Turu Lingkar Demak. Pakde di belakang. Tadi malam dia tidur di Weleri. Saya bablas nyelak Semarang. Sayung ben gak macet. Turun yang Demak, Lingkar Demak. Kepala manyung pedas mantep gurih-gurih nyos selera pedas monggo merapat
lanjut. Oke guys, sudah sampai Sarang. Timbangan Sarang. Ini muat star panel ya. Pendingin. Dinding pendingin. Enteng ini. Timbangannya gak lapo-lapo timbangannya. Sepi. Guys, besok insya Allah kir di situ Bondo. Tadi rekomnya sudah jadi, alhamdulillah sudah bisa keluar ya. Rekomnya dari Tabanan 125.000, dikirim lewat PDF tadi, terus saya kirim ke pengurusnya situ Bondo. Besok pagi jam 7 harus sudah standby di kiri-kiran situ Bondo. Ini sore jam berapa ini? Setengah lima sore sampai perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Sarang Tuban. Bang Jatim. Kita agak nyetut dikit. Pokoknya pagi harus standby di situ Bondo. Oke. Gas kir di situ Bondo. Kalau masuk biayanya 400.000. Kalau terima jadi 650. Enggak usah masuk timbangan. Mending masuk aja guys 400.000. Oke, lanjut. Keong racun di jalur sini. Tore sapo iki Banyuwangi. Gandeng.
minggir tabrak. Krucil minggir. Lanjut. Oke ini bos. Gapura Wayang Lamongan. Jam piro iki? Songo. Jam songo wis tengah songo. Jam songo itu. Urung ngombahno motor ning Apollo. Sesokir ya, kudu bersih. Oke lanjut. Oke guys, sudah mau turun Porong lewat arteri. Kalau lewat atas saldonya enggak tutup guys, tinggal 163. Tol ini mahal ya, sejapanan bayar 15.000, 12.000. Lewat bawah, lewat Apollo, nyuci Mbak Kotik, di tengah malam banget. Kulu-kulu guys. Nah nanti naik tol Gempol langsung Gending. Dan 153, oke. Okay. Ini bahan yang ngisin nih. Oke lanjut. Oke guys, lagi nyuci Mbak Kotik. Mandi tengah malam.
biar seger. ...24 jam, guys. Oke, rest area Pasuruan. Bane gembos matane tau. Muatan 5 kilo ae kok. Panggah sing jero iki lho. Sing kampasan ketok iki. Buk buk buk. Mateng, guys. Selopot ya. Berarti saya atuh ya. Geladak ya. Yang gratis kono enak ya. Oke, lanjut. Oke, tambah ban di sebelum timbangan gratis. Sebelahnya komplek-komplek. Andalan nih. Terus mulai tipis, guys. Pire sik mekengkeng lho. Ekstrane cek melengkung yang dhuwur. Gembos ya. Naik kampas malah. Cepot ae kampase. Aku bawa kampas. Lanjut. Ngenek kampas, guys. Cepot ae kampase. Biancok. Ibane anyar ya, sing neng tuku neng Cargo Denpasar itu Gilimanuk. Yes, malah kayak kampas malah gembas gembos ya. Pikirku ben gak tembus malah nyekso. Oke, lanjut. Ini apa iki? Oh,
bolongan guys. Kebakaran. Oke, kita lanjut. Udah jam 3 guys. Masih di Probolinggo. Ini tak doping arak karo ginseng. Langsung anget tak wae. Iki kawin po enak. Gawe cilik po enak guys. Gak metu-metu. Lewat melek ya. Melekan guys sampai pagi. Gak turu iki wis. Los. Ki playone po enak. Awak rasane ngleyang iki. Lewat tol, naik tol Probolinggo Barat, turun Gending. Tadi timbangannya buka, ngemel 20.000, timbangan gratis. Welcome Probolinggo, izin melintas. Lanjut, adalah wis padang. Gara-gara ngeban dadono wis teko subuh mau. Gua waktu 2 jam. Itu namanya Gunung Putri Tidur. Ya guys ya. Bentuknya seperti putri tidur. Tuh. Itu kepalanya menghadap ke atas, dagunya, mulutnya, hidungnya. Lagi tertidur pulas dia. Entah sampai kapan. Wih, cakep. Belum tidur guys, si melilik matanya. Oke lanjut. Beh, jangan tawa pak lah nyeting ya. Jam itu tet, kos itu bondo. Jalan wong budal kerja, wong budal sekolah.
kiri-kirinya depan ini guys. Kita putar balik. Kena kendala ngeban mau rong jam. Tapi pas ya waktunya. Pointer Mbak Gotik. Oke, saya mau putar balik dulu guys.